fantasis rilis itu dimana yang akan kita rilis yaitu mengenai tindak pidana pencurian dengan pemerintahan kronologis untuk pengungkapan kasus ini berawal dengan kita ketahui hasil penyelidikan kita mengetahui bahwa barang-barang yang hilang di wilayah hukum Polres Ponorogo kita temukan di salah satu penjual yang ada di Brebes. Ini kita merilis tindak pidana dengan pemberatan atau pasal 363 itu di mana untuk pelaku dana di sini yang disasar adalah 3 toko yang ada di Ponorogo dan kejadiannya berurutan mulai dari bulan September, Oktober, dan November yang terakhir di mana daerah Sukorejo, Babatan, dan Jetis kalau di total nilai mungkin darah ratusan juta. Di sini modus operandinya membobol toko di mana malam hari sepi, tidak toko nggak ada yang jaga, cuma digembok aja, gembok dirusak, langsung dibobol pintunya dan barang-barang yang ada diambil. Jadi untuk 6 pelaku ini bukan orang dari Ponorogo dan bukan orang dari Jawa Timuran, jadi orang Jawa Tengah, Jawa Barat maupun dari Jakarta. Jadi pemain lintas. Dan TKP-nya pun tidak hanya di Ponorogo saja, tetapi di Kediri ada, di Madiun ada, di Sukoharjo ada, di Weleri ada, di Ungaran ada, di Semarang ada. Jadi memang ada 9 TKP yang untuk tim yang kita tangkap ini. Lintas provinsi.